Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua iaitu program pemasaran affiliate bersama Involve. Anda boleh mula menjana pendapatan secara atas talian dengan pemasaran affiliate dengan Involve. Involve merupakan pemasaran affiliate yang terbesar di Asia Tenggara dengan lebih daripada 1,500 jenama untuk anda promosikan. Jenama yang berkolaborasi dengan Involve adalah jenama antarabangsa dan terkemuka seperti Puma, Shopee, Lazada, Maybank, Singapore Airlines, Air Asia, Watson dan banyak lagi. Program pemasaran affiliate adalah proses menjana komisen dengan mempromosikan produk atau servis sesebuah syarikat atau individu kepada orang ramai. Apabila anda mempunyai pengikut atau followers di social media seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya, ia adalah satu kelebihan kerana anda boleh berkongsi kebaikan atau kelebihan produk yang anda ingin promosikan dengan followers anda. Tetapi untuk yang baru ingin bermula pun tiada masalah. Anda boleh mula membuka akaun social media anda sekarang. Sila lihat di description untuk anda buka akaun di social media seperti akaun TikTok dan sebagainya. Jangan risau kerana the journey of 1,000 miles begin with the first step. Sebelum saya terus berkongsi dengan anda semua, jangan lupa untuk like video ini, subscribe to my channel dan tinggalkan komen saya sudah subscribe supaya saya dapat terus berkongsi ilmu dan maklumat dengan anda semua bagaimana untuk kita sama-sama menjana pendapatan secara atas talian. Di sini saya akan membantu anda untuk daftar akaun affiliate bersama Involve langkah demi langkah. Tetapi sebelum itu, pastikan anda mengambil link untuk mendaftar sebagai affiliate Involve di bahagian descriptions di bawah. Okey, langkah yang pertama, anda ke bahagian description sekarang dan klik link yang telah saya sediakan untuk mendaftarkan diri anda sebagai affiliate marketer Involve. Anda tekan create account dan klik join as partner. Langkah yang kedua adalah isikan property information anda. Anda akan dibawa ke laman property information. Property di sini merujuk kepada laman web anda yang mempunyai pengikut maupun penonton. Sebagai contoh, profil Facebook, Instagram, blog, website dan sebagainya. Keperluan property URL ialah URL kepada laman web atau profil sosial media anda. Sebagai contoh, Facebook anda mempunyai URL. Sebagai contoh, facebook.com/nama-anda/. Dan blog juga mempunyai URL link sendiri seperti www.namablogandacom. Yang kedua iaitu channel. Bagaimanakah anda mendapat perhatian penonton atau follower anda? Sebagai contoh, anda sentiasa berkongsi tips atau post terbaru dan sebagainya. Yang ketiga, what is your property about? Property di sini adalah ringkasan tentang profil atau laman web anda. Sebagai contoh, saya mempunyai akaun Facebook dengan 5,000 followers di mana saya berkongsi tentang tips untuk kekal sihat. Faham? Dan yang ketiga, isikan property categorizations anda.
anda perlu mengisi bahagian property categorization anda kerana bahagian ini perlu diisi dengan maklumat property anda supaya advertiser atau pengilang dapat mencari anda. Keperluan adalah type of advertiser. Apakah cara yang anda gunakan untuk menjana wang melalui affiliate marketing? Tips, jika anda tidak tahu untuk pilih yang mana, boleh pilih pay per lead. Sebagai contoh, ada pay per lead, ada pay per impression, ada pay per click. Dan yang kedua, property category. Ini adalah topik ataupun niche property anda. Sebagai contoh, anda mempunyai laman web tentang health and beauty. Ada yang mengenai makanan. Ada yang mempunyai niche elektronik dan sebagainya. Yang ketiga, traffic acquisition method. Iaitu di mana bagaimanakah anda mendapatkan orang untuk mengunjungi property anda. Tip di sini, terdapat beberapa pilihan tetapi kami mengesyorkan anda untuk memilih lead generation. Sebagai contoh, ada display network, email dan lead generation. Yang keempat, advertisement format. Bagaimana anda bercadang untuk mempromosikan link affiliate anda, konten yang mengandungi link affiliate anda. Tips, jika anda seorang blogger, maka text link, product sponsorship atau homepage banner adalah pilihan yang sesuai. Product sponsorship, YouTube channel, Facebook page dan Twitter post adalah sesuai untuk seorang influencer ataupun content creator. Dan langkah yang seterusnya adalah yang keempat, iaitu nyatakan premium inventory anda. Premium inventory membolehkan anda untuk berkongsi pakej pengiklanan, iaitu rate card anda kepada pengiklan. Tips, jika anda tidak tahu apa itu rate card, pilih option no dan terus ke langkah yang seterusnya, iaitu langkah lima. Langkah lima, isikan maklumat peribadi anda. Di dalam bahagian ini, anda perlu memberikan beberapa maklumat peribadi anda seperti nama syarikat anda ataupun nama anda, email dan ciptakan kata laluan untuk involve account anda. Dan sebelum anda klik butang submit, iaitu untuk menghantar aplikasi anda, anda perlu tik dulu kotak terma dan syarat. Selepas membacanya dan anda faham apa yang telah ditulis di dalam terma dan syarat, kemudian anda perlu menunggu akaun penerbit anda disahkan oleh pihak involved. Ia mengambil masa antara 2 sehingga 3 hari bekerja. Dan apabila akaun anda telah disahkan, anda akan menerima email daripada pihak involved. Dan tahniah, sekarang anda sudah berdaftar sebagai penerbit dengan involved. Pastikan anda mengambil link yang telah disertakan di bahagian description di bawah untuk anda mula berdaftar sebagai affiliate marketer bersama involved. Dan seterusnya, pastikan anda like video yang anda tonton sekarang, subscribe my channel dan tinggalkan komen "saya sudah subscribe" agar saya dapat terus berkongsi ilmu dan maklumat dengan anda semua tentang bagaimana untuk kita menjana income secara online. Anda boleh tonton video yang telah saya sertakan tentang program pemasaran affiliate
di mana saya sertakan link di bahagian descriptions untuk anda tengok dan fahamkan bagaimana kita dapat sama-sama menjana income daripada program pemasaran affiliate. Semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat membantu anda mendapatkan idea bagaimana untuk bermula. Terima kasih.